Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita nge-game sambil santai-santai. Dan di video kali ini balik lagi di game Jujutsu Sorcerer. Dan pada kesempatan kali ini adalah momen yang gue tunggu-tunggu cuy. Atau mungkin yang kita tunggu-tunggu ya. Karena beberapa ada viewers gue yang nanyain terus, "Bang, ayo bang, buka bang, buka bang, share-share lu bang, udah 2000 kan, terus ini udah sampai 4000 kan, ayo bang buka, gue pengen lihat kontennya." Wah, banyak banget yang gak sabar dan penasaran ya. Bahkan gua sendiri, gua udah sampai gua tuh buka Jujutsu ya. Ini biasanya kalau gua buka Jujutsu tuh gua kelar daily, gua tuh ngotak-ngatik, gua upgrade apa tipis-tipis, gua baca-baca gitu kan. Nih, karena gua udah geramnya gini pengen cepet-cepet buka, gua daily langsung gua keluarin, guys. Kelar daily gua keluarin. Karena kalau misalkan gua ngeliat tas gua begini, aduh. Ayo dong buka dong, buka dong, buka dong, udah 2000 nih, udah 2000. Ayo buka, buka. Gak sabar ya. Dan finally guys, sekarang saatnya kita buka semua isi tas kita. Terus kita bakal gacha juga ya. Kita bakal gacha. Gacha gak ya? Gacha lah ya, 200 tiket sih. Gue ada 200 tiket. Atau kita kumpulin 1000. Wah, ini tiket gak usah kita gacha ya. New objective guys, kita kumpulin 1000 tiket ya. Pengepul handal. Kita gachanya ini aja, basic friendship faction ya, yang kita gacha. Yang ini gue mau kumpulin sampai 1000, gak apa-apa. Ini ada banner baru, cuman kayaknya gue gak gacha karena terbatas tiket ya. Nanti mungkin nextnya baru gue bakal gacha. Gak tahu sih siapa yang bakal gue gacha. Pokoknya kita timbun aja dulu tiketnya. Terus ya, langsung ya, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung buka aja. Kita lihat kita dapat apa aja. Kita buka dari sini nih. Ini event yang kemarin aja nih. Ada event yang kemarin yang lompat-lompat kodo itu aja belum gue buka guys. Kita langsung buka aja semuanya. Mudah-mudahan bisa dapat tangan atau ya ini boleh lah ya. Boleh lah ya. Ya atau enggak tiga ya, apapun itulah, kita cobalah, lihatlah tangan sih. Yuk, 55. Apa tangan mimpi ya, paling enggak kita dapat kristal lah ya. Paling enggak kita dapat kristal cuy. Kristal aja gue udah bersyukur banget. Terus ini apa? Aduh, red gear udah enggak perlu. Oh, udah pakai rainbow sekarang, kita ngasal aja bukanya dah. Aduh, udah enggak perlu. Nah, ini masih gue simpen rencananya buat si Toji, jadi masih nanti dulu. Nah, ini tangan yuk. Bisa enggak sih tangan? Mimpi Tengen tuh mustahil guys. Emang sengaja rate dikecilin kalau kata gua mah. Nah nih, ada 249 kotak ya. Kita lihat nih, 250 lah anggap aja ya, 250 kotak bisa dapat berapa limited tiket summon guys. Dari 62 tiket gua, kalau gua buka semua jadi 250 kotak, gua cuma dapat 28. 250 kotak gue cuma dapat 28 ya, tapi lumayan sih, breakstone-nya lumayan nama ini ya. Tetep aja gue lebih milih ini ya. Aduh, aduh. Oh, ini. Oh, bisa dapat si Coso ya. Dua kira-kira bisa dapat Coso enggak? Iya. Aduh, aduh. Woi, ini ada 7, ada 7. 7 kira-kira bisa dapat enggak? Iya, mimpi ya, dapat ya. Sekarang ada 110. Oke, lumayan banget. Nah, ini gue open aja random. Lumayan. Terus ini ada apa? Ini dapat dari mana? Gue nggak tahu ini. Ini kotak gue udah banyak banget ini. Wah, dapat 1588 kristal, lumayan. Nah, ini gue juga perlu buka nih. Dapat apa aja? Sense-nya banyak banget coy. Ini wah, banyak yang bisa gue upgrade sih. Ini banyak banget sih yang bisa gue upgrade sih. Ini yang gue upgrade bisa banyak banget, guys. Nah, ini gue masih belum tahu nih ngambil apa ya. Ngambil apa guys? 30 affinity, 50 affinity, 50 affinity. Ini apa nih? Todo Senpai. Oh, ini kalau dikasih Todo kayaknya mungkin lebih ngebus gitu ya. Keep your memories, 50 affinity, 50 affinity ya. Kita ambil kipas aja kali ya. Gak tahu sih ini bagus di kipas. Gak ngerti ya gue. Udahlah, ambil aja lah. Ini apa nih? Ush, dapat 2400 kristal. Ini tabungan gua, mohon maaf nih. Tabungan gua kenapa banyak penimbun handal? Kira-kira udah valid belum gua jadi penimbun handal? Gimana power gua nggak ngestak dan nggak ngecil ya? Ini lihat aja kayak gini, resource-resource penting gua timbun semua, guys. Resource-resource penting gua timbun begini semua. Gimana kagak kecil ini, ada 38. Wuh, lihat chart-nya, bro. Beh. Dapat Gojo, ih, dapat Gojo 5 cuy. Lumayan amat dapat Gojo 5 ya. Lumayan, 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 lumayan. Ini dapat apa? Kan kelinci jadi. Beh, mantap sekali, bos. Ini apa?
penimbun handal nih bos, senggol dong. Beuh, ada 33, buka ini pasti kudis mental semua sih ini. Ini nggak pakai ini. Oh ini makanan kucing nih, makanan kucing. Terus ada ini, ntar dulu yang opsional, ntar dulu ya, kita bukanya yang random-random dulu dah. Kita buka yang random-random dulu guys, karena kalau opsional nanti gue sesuai dengan kebutuhan sih. Wah ini mah yang di-upgrade banyak banget men. Ini mah yang bisa di-upgrade banyak banget men. Beuh, random nih, random. Beuh, kelas. Ya. Ini udah ntar tangan kita ada 11. Ini kita pakai 66-nya. Ini yang mana ini? Ini udah aktivasi ini, yes. Beuh, naik powernya. Pakai borderline naik powernya ya, luar biasa ya. Oke, cakep ya, paling kurang lebih seperti itu ya untuk di bagian itemnya. Sekarang kita langsung masuk aja ke bagian shard. Tapi sebelum itu gue mau borong mall dulu deh. Sebelum kita masuk ke bagian share, kita borong mall dulu ya, karena kebetulan mallnya juga udah reset. Lumayan kita borong-borong dulu aja. Ini gue borong ya, ini buat tambah-tambahan boleh. Ini juga boleh. Sense juga biasanya gue ambil. Ini daily-daily udah enggak. Hero Gojo, wah masih jauh banget nih. 26 hari kekumpul gak ya gue. Oke, tangan kristal sudah pasti sudah jelas gue ambil. Ini juga pasti gue ambil. Ini juga gua ambil. Yutarika masih belum bisa ambil ya. Kurang nih 1700. Gak apa-apa, nanti kita push. Ada Satoru Gojo. Tapi nanti dulu. Nah, Mekamaru tumbal, ambil. Ini Tengen Kristal lagi dan lagi, ambil. Mana lagi yang harus diambil? Available Special Curse Seal. Ini ambil lah bro. Ini berada berapa? Ambil lah. Ada, ambil lah ini, gila. Dapat apa itu ya? Oke, ntar kita cek. Ini Oblivion Water gue beli, Magatama gue beli, terus shard ini gue beli. Bos, malah lebih dari 2000 guys. Ini udah mau 2200 tuh. Udah 2200 guys. Gila. Mantap kali bos. Weekly, nah, beli aja lah. Masih ada banyak koinnya ya. Oke, cakep. Night Hunt. Night Hunt Geto yang ya oke lah, kita belilah Geto lah. Geto jelas kita beli. Ini kita nanti bisa ambil kalau misalkan kekurangan tumbal. Terus ini apa nih, Spirit Water nih, ada 8000, gua nggak usah lah ya. Terus ini Monly 40. Wah, asik banget nih. Asik banget Geto yang. Wah, Geto apa Ryutarika nih? Geto apa Yutarika? Wah, ini ntar dulu deh. Ntar dulu, masih bingung gua Geto apa Yuta ya. Sesuai kebutuhan aja ntar. Ini juga ntar aja. Oke, paling kurang lebih kayak gitu untuk borong-borong mallnya. Sekarang kita buka shard. Nanti kita tutup dengan gacha tengen ya guys ya. Kita tutup dengan gacha tengen. Kita tutup dengan gacha tengen. Oke. Asik mati, asik mati, asik mati. Geto summon. Ya, dua Geto ya. Dua Geto ya. Oke, Sukuna summon. Baru punya nih gue Sukuna nih ya. Sukuna gue baru punya. Yuta summon bos ya. Gojo ntar dulu. Mana tahu dapat Gojo ntar kita kalau tengen ya. Tengen Gojonya ntar dulu aja. Beh, mantap. Mekamaru summon, ada 5 biji. Kelas nggak tuh 5 biji ya. Nah ini darkness summon semua bos. Beh, banjir tapir gua. Ini juga Keshi. Beh, banjir Keshi gua bos. Yuta. Beuh, tumbal gue banyak nih. Kayaknya Gojo udah bisa B15 ini. Gojo B15 sama Yuta udah bisa upgrade ini Yuta nih. Oke, ini kita udah mulai masuk ke 5 star. Dapat siapa namanya? Si healer kakek legend tuh. Kita buka yang ini dulu deh. Banyak kali. Yang light yang paling penting. Light gue butuh banyak nih light gue. Oke, cakep. Ini ada 430 summon semua. Kelas. Ini yang air summon semua 17. Kelas. Yang api ada banyak coy, ada 27 api nih. Banyak nih. Yeti, hidup Yeti. Buka ini juga. 2000 ntar dulu. Ini buka yang biru aja dulu, ada 62. 62 cuma 1200. Ya ampun, kecil amat. Oke, kita buka dari sini ya. Dua air, asik dapat Shoko. Boleh. Gue emang rencana mau nge-build Shoko sih. Ini Hanami lah. Gak apa-apa, bodo amat ya. Oke, kita 143 purple karakter guys. Gila gak kita summon semua. Ini pasti connecting nih, meledak ini servernya ini. Ini pas gue pencet summon, meledak ini guys. Kan connecting, udah gak kuat guys. Servernya gak kuat servernya. Servernya kaget, gak kuat guys. Nice, lightnya kita lihat ya. Lightnya kita lihat, lightnya banyak banget. Nice, gue butuh light.
Luar biasa, luar biasa. Kalian gak sabar nih gua upgrade apa ya kan? Ditunggu ya. Tumbal udah ready ya, Breakstone udah ada 40.000. Tinggal ditunggu aja. Kalian lihat gua bakal upgrade apa aja ya guys ya. Lihat, 4 star gua. Dari ujung sampai ke ujung ya. Gojo ntar dulu, yuk. 44 5 star guys. 2000 shard. Next berarti kita 3000 shard ya. Mau enggak mau guys, kita naik terus, naik 1000, naik 1000, naik 1000 ya. Oke, 44. Let's go. Langsung connecting, kita dapat apa aja nih? Kita dapat apa aja? Dapat ini Masumichi, dapat Koge, dapat Kento ya, lumayan. Tapir, oke, okay. Wah, ini sampah nih, mana nih? Oke, okay, light dapat 1, dapat Momo buat apa? Aduh. Ini enggak dapat Hanami, enggak dapat Jogo, enggak dapat apa kah? Malah dapat yang enggak gua pakai-pakai nih, Jogo. Oke, okay, Jogo dapat 1. Hanami lah minimal. Maki dapat 1 lumayan, Shoko juga dapat. Yah, enggak dapat Hanami ini mah. Ya, bau-bau. Ya ampun, Utahime buat apa? Iya, iya, enggak dapat Hanami, bro. Masa dari sekian 40 5 star enggak dapat Hanami? Hanami gua kemana? Hanami gua malah dikasih Utahime, nggak perlu om. Aduh, aduh, ya udahlah, nggak apa-apa lagi, kita teori bersyukur ya guys ya. Kita bersyukur dengan apa yang kita punya guys. Oke, kita coba intip ya. Kita coba intip, kita punya apa aja di sini. Beh, Yuta udah bisa upgrade, Geto juga udah bisa upgrade, Sukuna nggak usah. Taraja Utahime gua, buset. Beh, Jogo gua. Mau ngapain ini om, tumbalnya banyak om. Shoko, next Shoko juga pengen gue upgrade. Shoko, Shoko udah pasti gue upgrade ntar. Shoko nih wajib ini di upgrade. Maki juga, aduh, pusing-pusing ini. Beuh, lihat, beuh, beuh. Pusing boh, Yeti gue, beuh. Gelo, 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 waduh, waduh. Oke, mari kita tutup dengan gacha tangan ya guys ya. Mari kita tutup dengan gacha tangan di sini karena gue baru punya Sukuna, lumayan dapat 100 kristal. Kita gacha tangan, tinggal ditunggu nanti konten ngebuildnya guys. Karena pasti ada yang pengen gue build nih, dua lagi nih. Satu, oke, okay. Gojo, Yuta, Geto, dah ya. Gojo, Yuta, Geto, bebas. Ya Yuta lah, Yuta atau Gojo nggak usah dah. Yuta apa Geto ya? Dapat Yuta, nice, itu dia. Itu dia yang ku mau ya. Itu dia yang ku mau. Yuta, nice, gak apa-apa, gue butuh Yuta ya. Gue perlu Yutanya guys. Karena next karakter yang pengen kita upgrade adalah si Yuta guys. Si Yuta yang pengen gue upgrade ya. Beuh, dapet lagi tumbal nih bos. Beuh, dapet lagi tumbal nih bos. Beuh, light, 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 kelas ya. Ini gue nih, shop gue juga bisa ambil nih. Shop gue juga bisa ambil ya. Udah 65, kayaknya kita bakal ambil Gojo buat upgrade Gojo. Cuman gak tahu, kita tunggu dulu nih soalnya shard gue di sini kan ada 185 ya, gue cuman perlu 15 lagi guys. Kira-kira dapat 15 shard dari mana ya? Gue cuman kepikiran dari sini soalnya. Nih, dari mana ya? Dari sini, dari, nah dari shop ini nih. Kita perlu ngegacha ini, ngegacha blind box coba ya. Ya kita sambil gacha lah, sambil cari yuk. Sambil cari, oh, sambil cari yang bagus. Nah ini boleh nih. Nah ini nggak bakal gue buka ya. Gue mau simpan sampai 3000 guys. Kita coba dapetin. Kita coba dapetin. Kita gaskan. Pokoknya sampai dapat ini shard nih. Lumayan nih shardnya. Lumayan ini shardnya nih. Lumayan ini shardnya ini. Lumayan ya. 100, 100, 100. Walah, malah dapat itu dong. Kasihlah shardnya wey. Shardnya mana ini wey? Gue butuh shard om. Ya ampun, shardnya dikasih terakhir ini mah. Ah, ini mah shardnya dikasih terakhir ini gue mah. Ah, tertarik kayak, astaga. Utahime gak perlu sih, cuman kalau dikasih ya udahlah. Utahime udahlah, mending gak usah Utahime. Males banget gua. Males banget gua. Beh, gila, kelas, bro. Kelas, bro, kelas, bro. Ini untuk advance-nya masih gue simpen sih. Untuk advance-nya masih gue simpen ya, kalau misalkan muncul Gojo atau muncul Yuta gitu kan. Coba kita sampai 1000 ya. 1000 kristal ya, kita bakar 1000, guys. Bakar 1000 gak ngaruh, bakar 1000 ya. Bakar 1000 dapat Gojo. Waktu itu gue dapat Gojo, tiketnya nggak ada, kurang ajar banget. Udah capek-capek ngeriroll Gojo, tiketnya cuma 20, terus nggak dapat. Beh, sakit hati ya. Nangis darah guys, langsung guys. Mana nih, ini susah sih dapatnya. Tuh kan, udah susah, terus kemarin dapat Gojo nggak keambil ya, udahlah. Ya, udahlah. Ya, Utahime ngapain di sini Utahime? Nggak asik, nggak diajak. Mekamaru juga nggak diajak. Wah, ini udah keras nih guys. Udah keras nih guys. 0,1% ya chance-nya.
Yuji, nggak perlu. Hei, ayo dong. 800 lagi, serius, terakhir, 800 terakhir guys, 800 kristal terakhir guys. Aku janji, ini gue kalau udah nge-spin ginian, gue nafsu banget guys, asli, makanya gue nggak pernah mau nge-refresh ginian. Terlalu nafsu gue kalau nge-refresh ginian coy. Ayo dong, Utahime, aduh, jangan muncul lah di sini Utahime. Kamu di normal aja munculnya, di sini nggak usah. 50, aduh, sayonara semuanya. Rest in peace, kristalku tidak membuahkan hasil. Rest in peace. Ah, udah, cukup guys. Udah, itu kalau kayak gitu udah nggak bakal dapet dah tuh. Udah, jangan terlalu nafsu. Oke guys, paling kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan opening resource kali ini. Next konten kita bakal build, kemungkinan besar gue bakal build Gojo gue dulu, baru si Yuta gue dulu. Sambil gue nyari si Yuta tambah-tambahan lah dari mana gitu ya. Paling sama Geto sih, ntar Getonya udah ada 3 nih. Oke, terima kasih semuanya buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye-bye.